Assalamualaikum semua. Welcome back to Bilang Abang Gan. Hari ini kau nampak aku pakai baju batik dan ditemani oleh Mitsubishi Xpander. Di mana hari ini kita keluar awal pagi sikit. Kita ada shooting. Kita ada shooting barang mainnya. Kita akan shooting. Ha, gelap dah. Ha, nampak tengok boleh. Kan? Kita akan shooting sebuah kereta Ferrari yang terbaru. Tetapi hari ini saya bukan nak bercakap pasal kereta Ferrari tu. Tetapi saya nak bawa korang pusing-pusing round-round macam showroom Ferrari Nazza Italia dekat PJ. Okay? So mungkin ada yang tak pernah masuk showroom Ferrari. So abang bawa korang pusing-pusing masuk showroom Ferrari, kita tengok apa kereta yang menarik. Nak tak nak? So bagi korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe tu, kalau dah subscribe belum tekan loceng, make sure tekan loceng. Okay? Jom kita gerak, kita buat. Abang buat korang tengok macam mana rupa showroom Ferrari. Jom. Mila, jangan lupa subscribe ya. Inilah dia, kita dah sampai dah. Ha, ni kat belakang ni. Kita dah sampai dah showroom Ferrari dekat PJ. Kalau korang daripada Federal Highway, kau memang akan nampak lah. Dia punya showroom yang ni dekat PJ. Nampak ni, mas baru. Mas baru lah, penelaju punya. So dekat luar ni, aku nak tunjuk kepada korang, kita ada Ferrari Roma dekat sini, kita tengok. Kita ada Ferrari Roma, cantik weh. Cantik gila siut. Tapi aku dah nampak warna kuning lah hari tu. Tapi warna kuning dah entah mana pergi, tapi dah memang cantik lah. Tapi this is Nazza Italia, showroom Ferrari. Tujuan saya buat video hari ni adalah saya nak bawa kaum pusing dekat dalam showroom Ferrari. Macam manakah rupa, apakah yang ada dekat dalam ni. Okay, yang ni lah reception. Okay, jangan kecam aku. Aku memang dah scan, aku memang dah buat everything. Kau jangan kecam aku. So yang ini adalah SF90 Stradale. Yang ini harga dia sebelum ni, saya tak ingat berapa harga dia. Tapi sebelum ni saya buat FF Spider tu, harga dia 2.1 juta. Inilah Roma. So inilah rupa showroom Ferrari. Nampak ni, ini adalah Roma. Ini yang cakap tadi tu. Dan of course, kenapa orang tanya nanti kenapa left hand drive? Yang ini adalah cuma demo unit saja. Tapi kalau dah order sampai Malaysia, dia akan jadi right hand drive. So don't worry about that. Okay? So ini adalah rupa yang kau boleh nampak. Macam mana suasana dekat dalam showroom Ferrari. Okay? Kita masuk. Ini adalah customer lounge yang kita mungkin boleh tunjukkan kepada anda. Nampak ni, decoration dia orang. Nampak ni. Dengan carpet ni tenggelam babe, kaki aku. So kau boleh tengok kat sini apa yang ada. So actually dalam banyak-banyak kan, yang aku minat satu, steering tu. Yang kedua yang ni. Okay, yang ni pun ada juga. Yang ni dekat office abang pun ada satu, kalau kau perasan. Okay, dekat office abang ada satu. So yang ini adalah Brembo carbon ceramic punya brake pad. So kau boleh nampak kat sini. So ini adalah material-material. Actually kau boleh custom lah. Nanti saya tunjuk dekat dalam nanti. Ini rim. So ini adalah bash. Nampak ni, so this one is a, orang katakan santai lah, nak minum kopi pun boleh, kopi juga. Okay, so this is look macam mana dekat dalam ni. Okay, dan seterusnya kita keluar balik. Okay, kita keluar balik, kita tengok pula dekat bilik yang special sikit. Yang ni ada barisan lah, barisan-barisan model Ferrari yang sedia ada. Dengan ada gambar-gambar ni. Dan kejap lagi kita masuk toilet. Aku bawa kau masuk toilet. Mesti kena tahu kan rupa toilet Ferrari macam mana kan. Kita masuk toilet jap. Tak pernah dibuat orang babe. Aku buat untuk korang. Don't worry about that. So macam aku katakan, yang ini adalah benda-benda yang anda boleh customize. Kiranya kalau anda beli Ferrari, kiranya korang boleh pilih. Aku nak material macam ni, aku nak material macam ni, aku nak material macam ni. Semua boleh buat, semua boleh buat. Termasuk dengan colour, kau nak colour apa, semua adalah boleh buat, boleh pilih. Yang ini adalah model baru Ferrari Portofino M. Yang ini adalah orang katakan model facelift lah. Dan kita masuk dalam, yang aku cakap tu yang korang boleh custom-custom tu. Ni dia. Kiranya, nampak eh? Yang ini nampak ni, colour-colour yang kau boleh pilih. Macam ni kan, contoh kan kau nak katakan, okay, tali saya nak colour hijau. Boleh, kau boleh pilih. Kiranya, ini adalah option lah. Optional yang kau boleh pilih, tetapi semua adalah cost lah. Kan, kau boleh pilih kau nak colour apa, kau nak pilih kau nak material apa, semua boleh. Nampak ni? Semua ni kau boleh pilih. Termasuklah dengan, okay, jahitan benang saya nak colour kuning, saya nak warna merah,
saya nak warna putih, saya nak warna kelabu, semua boleh, semua ada kat sini. Kau boleh pilih, kau boleh pilih apa saja color yang kau orang nak, tak ada masalah. Nampak ni? Kau boleh pilih. Sebenarnya kiranya all adalah custom. Semua adalah custom made. Yang ni okey, yang ni adalah Portofino M yang katakan ini warna festive. Yang ni full review nanti boleh tengok dekat channel Pelaju. Dan untuk rim juga sama juga, kau boleh pilih apa rim yang kau nak pakai. Rim yang macam mana, semua adalah kau boleh pilih berdasarkan model kereta itu. Yang ini adalah color lah, color apa yang sesuai. Dan juga yang ini adalah dari segi steering, kau nak steering color macam mana, semua kau boleh pilih. Ini is real lah. Ni kalau boleh letak rumah aku ni, pameran ni memang aku akan accept lah. So dari segi brake, so it's a brake Brembo kat sini. It's a performance punya brake. Kau tengok kan macam mana rupa dia. Dia dapat besar, babe. Serius, kena buat besar ni. Nampak not suitable for the road use. Okay, so ini adalah dia punya design dia. And of course, kalau datang ni, customer kau boleh mengopi lah. Inilah kopi dia. So inilah antara macam mana suasana. Kita pergi belakang pula, kita pergi belakang. Kita boleh tengok seat macam mana, kau boleh pilih juga. Okay, ni seat. Kan, kau katakan, okay, saya nak seat kalau macam mana? Boleh, kau boleh pilih. Range kat sini, kau boleh pilih apa saja color kau nak, apa material kulit yang kau nak, semua adalah boleh pilih. Tetapi, contoh kalau kau katalah, bang, saya tak berkenan semua ni, tapi saya nak pilih yang lain. Boleh? Dia akan bawa korang pergi ke Itali untuk kau pilih sendiri, pergi kilang dia, pilih material dia, material apa yang korang nak. Boleh. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tak boleh. Everything about money. Semua boleh. Okay? So, itulah sepintas lalu aku buat korang. Pusing-pusing macam mana mungkin yang tak pernah hadir, tak pernah datang, tak pernah masuk. Aku buat kau pusing. Dan of course, seperti dijanjikan, aku buat kau pergi toilet tengok. Mungkin gelap sikit. Nampak gelap sikit. Backlight, 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 backlight. So, backlight. So, nampak ni? Nampak kemewahan dia. Okay. Dan tu masuk toilet. Orang bongok ni bawa masuk toilet. So inilah macam mana rupa dalam toilet. Nampak? Saya pakai GoPro. It's a GoPro 9. Okay. So saya ada bunga hidup ni. Bunga hidup lah weh. Hidup. Bunga hidup. Toilet. So macam inilah rupa toilet Ferrari showroom. Tak pernah dibuat orang. Aku buat. Aku buat untuk korang. Tapi hidup. Serius, hidup. Bunga hidup. Aku ingat hidup. Bunga kertas. Bunga plastik. Tapi hidup. Okay. So, dia keluar. Aku kunci lah. Kan tiba-tiba orang katakan, apalah buat video dekat dalam toilet kan. Kan. Betul ke tak betul, Muhammad ni? Kan. So, inilah yang ada. Yang sedia ada, yang anda boleh lihat sendiri. So, itulah. That's all daripada saya. Saya tunjuk kepada anda experience. At least, kau merasa sendiri experience dalam showroom Ferrari. Serius. Mungkin ada yang tak pernah hadir. Tapi bagi anda tak pernah hadir, kau boleh datang. Situ adalah Federal Highway. Yang itu ke arah KL. Yang itu ke arah Shah Alam. Okay? Okay? So, kiranya bolehlah kalau katakan experience at least bagi anda yang mungkin tak nak tahu macam mana rupa Ferrari showroom, nak tahu apa yang ada dekat dalam, saya dah tunjukkan. InsyaAllah orang kata ada peluang, saya akan tunjukkan orang katakan tempat-tempat lain, contohnya macam Lamborghini ke whatever ke, whatever sajalah. InsyaAllah kalau behind the scene ada peluang, saya ada buat pre-shooting, saya akan buat korang pusing-pusing. At least korang tahu macam mana rupa dia, apa yang kau boleh buat, apa yang kau boleh dapat, apa yang kau boleh lihat dekat dalam showroom bernama Ferrari. Okay? So, abang harap video ini dapat memberi manfaat kepada korang. Dan kalau kau rasa video ini memberi faedah, manfaat, mungkin boleh bantu abang yang masih belum subscribe, boleh subscribe. Yang dah subscribe, boleh tekan loceng. Dan boleh bantu abang juga supaya share video ini supaya lebih ramai orang tahu. Dan video ini dapat dimanfaatkan. Orang katakan at least boleh memberi inspirasi kepada kita. Mana tahu? Who knows? One day kita boleh milik Ferrari. Bukan milik Ferrari, kita boleh beli kereta Ferrari. Okay? So, itu saja daripada abang. See you guys on the next channel. On next channel pula. See you guys on the next video.
macam biasalah, kalau nak request video apa, boleh request. Abang akan cuba buat. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.